Halo people of the world, balik lagi sama gue ya, pimpinan para pocong hunter sedunia. Kali ini gue mau ngasih info game lagi ya, suatu game yang bakalan rilis ya tentu aja di alam gaib yang sangat luas ini. Nama gamenya adalah Moonlight Sculpture. Iya salam, ini gimana dibacanya jir? Sculpture, mak-mak naik motor lah, pokoknya itulah ya. Oke lah, mana pocongnya? Kakao Game dan juga XL Game yang merupakan kreator di balik game mobile populer di alam gaib bernama Archeage. Ada keburu stres dulu ini gue. Pokoknya tulisannya Archeage ya, Archeage mungkin itu dibacanya ya. Belum lama ini mengumumkan project terbarunya. Project tersebut adalah game sandbox MMORPG berjudul Moonlight Night Bentor, yang kebetulan sudah dirilis terlebih dahulu di Korea Selatan, pinggiran Cibaduyut ke kanan sedikit, Taiwan, Hong Kong, dan juga Macau, yang berbuah kesuksesan. Gue sih lebih suka buah dada. Demi menjangkau lebih banyak para pocong hunter baru, akhirnya pihak publisher telah menyiapkan rilis versi globalnya. Game ini kebetulan sudah membuka tahap pre-registrasi. Ya, bukan Rockbot Darmi aja yang bisa dibuka. Kalian bisa mengakses di Google Play Store atau ya biasalah, linknya ada di Pak Haji Sidik ya di deskripsi. Dan App Store dengan Million Store maksimal di 500.000 pemain terdaftar. Jika berhasil mencapai targetnya, maka para pemain berhak mendapatkan hadiah berupa janda baru, nggak ada cuy, berupa mata uang dan juga item enhancement yang berguna untuk mempermudah petualangan di awal-awal permainan. Mengambil setting di sebuah game virtual bernama Royal Run. Ya, bukan konten aja yang settingan ya. Moonlight Night Bentor ini mengajak para pocong hunter dalam berpetualangan baru yang epic, di mana kalian bisa memilih antara 6 kelas karakter seperti Alchemist, Archer, Magi, Paladin, Warrior, dan juga pocong, atau tanpa kelas agar nantinya bisa menjadi seorang Sculptor. Ya betul kan gue nyebutnya anjir. Kalian juga bisa merasakan gamenya dalam skala kecil maupun besar. Ya gue sih lebih suka yang besar cuy, lebih empuk. Dengan akses mode PVV atau memainkan gamenya dengan mode offline untuk berburu EXP dan memperkuat karakter kalian. Game ini juga mengambil inspirasi dari seni novel ringan berjudul The Legendary Moonlight Sculpture, yang mana pihak developer berusaha membangun sebuah dunia fantasy yang dipenuhi oleh banyak para pocong-pocong, banyak para tantangan dan juga keseruan, mulai dari menjalani misi, menjelajahi dungeon, sampai menghadapi tantangan turnamen. Game ini juga memiliki banyak aktivitas akan membuat kalian sibuk. Kapan gamenya rilis? Ya, untuk sementara belum ada jadwal rilis pasti. Namun pembukaan akses pre-registrasinya menandakan kalau versi globalnya akan segera tiba dalam waktu dekat. Pastikan selalu mengikuti perkembangan Rias Grimory dan juga berita di game ini dengan mengikuti channel ini ya. Ya, pinter banget promosinya ya, sekali-kali lah cuy. Jadi mungkin cukup sekian aja. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Thanks for watching, karena Anda tidak kabur karena infonya ngawur. Sampai jumpa di next video.